Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam info 2 minit siri pertama. Apa yang akan berlaku pada minggu hadapan ya? Oh, rupanya sekolah kita akan mengadakan mesyuarat agung PIBG pada 11/2 bertempat di Dewan SMK Tun Mutahir. Jom kita tonton kata-kata aluan dari Tuan Pengetua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Ibu Bapa dan Wakil Tun Mutahir. Pada tahun ini, sekali lagi kita akan mengadakan mesyuarat agung PIBG tahunan bagi tahun 2023. Istimewanya tahun ini, kita akan mengadakan mesyuarat kali ke-50. Saya dengan berbesar hati ingin menjemput semua Ibu Bapa dan penjaga hadir ke mesyuarat ini. Mesyuarat PIBG adalah agenda tahunan yang penting agar Ibu Bapa dapat memberikan idea dan pendapat demi memastikan kebajikan dan kejayaan anak-anak di sekolah. Sokongan daripada Ibu Bapa sangat diharapkan untuk menjadi tulang belakang sekolah bagi memastikan kejayaan anak-anak. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2022 kepada calon-calon SPM 2022 dan didoakan semoga mendapat menjawab dengan tenang dan berjaya mendapat keputusan dengan cepat. Akhir kata, sekali lagi saya menyeru Ibu Bapa supaya dapat melapangkan masa pada hari Sabtu 11 Februari 2023 jam 8 pagi yang akan kita adakan. Sekian, terima kasih. Diharapkan semua Ibu Bapa dapat menghadirkan diri. Menariknya juga nanti ada cerita bertuah untuk Ibu Bapa yang hadir. Minggu hadapan juga penting untuk calon SPM tahun 2022. 7 hingga 9 hari bulan 2 akan berlangsung ujian bertutur Bahasa Melayu, manakala 13 hingga 15 hari bulan 2 ujian bertutur Bahasa Inggeris. Pada 16 hari bulan 2 akan berlangsung pula ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Ibu apa yang mempunyai anak calon SPM 2022 boleh rujuk jadual SPM di portal PSS. Setakat di sini saja info untuk kali ini. Selamat maju jaya untuk calon SPM tahun 2022. Bye.